persembahan eksklusif Siti Nurhaliza segera hadir yang dipersembahkan oleh hati berdu pandangan apabila berkata seluruh malam menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya tiga terdengar aduhai. Oh,
Assalamualaikum semua. Dan salam sejahtera. Pertama kali Siti rasa gembira sekali kerana bertemu lagi anda semua di Trans TV menghiburkan anda. Jika pemirsa di rumah, pastikan anda menonton hingga ke akhir rancangan acara Siti pada malam ini. Dan malam ini ya, hari yang cukup bahagia kerana Siti membuat persembahan lebih menilaikan kebudayaan Melayu. Dan budaya Melayu ni sudah lama berakar bukan saja di Malaysia tetapi juga di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, pemain kita, orkestra di belakang sana semua berbaju Melayu. Dan bercerita tentang budaya Melayu. Budaya Melayu begitu kaya sekali dengan seninya. Ada pantun, ada gurindam, ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Okey, ada syair. Ya, lupa dong. Sebagai memulakan acara, Siti nak berpantun dulu. Dengarkan ya. Pelabuhan hati, bulu perindu, penyejuk sukma, menggelar tuduh. Maksud hati, mengobat rindu, rindu mendengarkan dendang Melayu. Terima kasih. Para pemirsa, kita akan teruskan hiburan dengan artis yang hebat-hebat belaka dari Indonesia. Kalau begitu, kita tunggu selepas ini. Yeah.
kasih Krisdayanti. Siti Nurhaliza, kita semuanya setuju bahwa Siti itu comel, seronok. Hey. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya ya, sama-sama Siti. Begitu rasa rendah diri dan berterima kasih sekali kepada Krisdayanti karena masih sudi bersama dengan Siti untuk pasti, program. Pasti, dan kita semuanya yang ada di ruangan ini juga saya yakin semua yang pemirsa di rumah pasti sangat menyayangi, sangat mencintai Siti. Buktinya Trans membuat acara yang sangat eksklusif dan spesial untuk Siti. Terima kasih semua. Ini ya, macam mana nih, make up-nya macam apa Siti suka? Ya hari ini agak unik sikit ya. Siapa ya yang dandan? Dandanin. Dandanin. Kalau di Malaysia bilangnya apa dandanin? Di makeup. Di dandanin. Didandan lah sama. Dandanin sama Derry lah. Sama Derry sama. Iya makeup juga sama Derry. Sebab itu kita punya sanggul begini. Oh iya ini macam tower record nih. Siti macam apa tuh? Siti rasa ni Menara Kuala Lumpur. Ya Menara Kuala Lumpur ini Monas. Tapi mudah-mudahan Siti suka ya. Ya, Siti senang sekali bekerjasama dengan Krisdayanti. Sama-sama. Juga makeup artisnya yang sama. Oke, sama. Terima kasih. Dan bajunya pun lawa. Terima kasih. Iya. Tadi ada penonton yang di ujung sebelah kanan lihat Siti pun tak goyang-goyang, tak mau selesai. Itu artinya kagum ya, Mas ya? Tepuk tangan yang paling keras coba buat Tapi tapi kan kalau tengok itu awas ya, mulut ditutup. Bimbang nanti lalat masuk. Iya. Kita enggak boleh bengong ya artinya. Enggak boleh. Oke. Pemirsa semua, kita akan bertemu lagi selepas ini. Ya pemirsa di rumah dan juga di studio, untuk kali ini Siti ingin berkongsi pengalaman bersama dengan anda semua. Di mana kenangan dulu Siti waktu kecil-kecil. Waktu itu Siti juga sudah mula menyanyi ya. Menyanyi waktu kecil selain daripada lagu-lagu sekolah kan. Lagu Bunga Matahari Saya Cantik. Siti juga sampaikan lagu-lagu popular dari penyanyi dari Malaysia. Siti juga ada penyanyi yang menjadi idola Siti sendiri kalau di Malaysia. Penyanyinya Aisyah. Dan kenal ke? Oh kenal? Kenal? Alhamdulillah. Jadi lagu Aisyah ni sering Siti bawakan. Siti mula menyanyi secara aktif setelah umur Siti 12 tahun. 12 tahun Siti menyanyi di rumah orang kahwin, di funfair. Tahu funfair? Ah, okey. Jadi tak susah ya. Funfair, lagi di keramaian. So Siti bawakan lagu ini juga di dalam pertandingan yang pertama kali Siti sertai dan menjadi juara. Terima kasih. Lagu ini lagu berjudul Janji Manismu. Dan Siti ingin abadikan lagu ini buat semua pemirsa yang berada di rumah dan juga penonton yang berada di studio. Dengarkan lagu Janji Manismu. Dunia ini penuh kepalsuan, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Cari kebahagiaan dahan untuk menumpang kasih. Mungkinkah suratan hidup tak selalu kesorangan?
Terima kasih. Itu dia tadi lagu yang membawa kenangan bagi diri Siti. Dan Siti percaya ya, di dalam studio ni, di antara ramai-ramai penonton ni, mesti ada salah satu lagu yang menjadi kenangan bagi anda semua. Betul. Jadi, Siti nak tanyalah. Lagu kenangan saya itu Bunga Flamboyan oleh Lely Demiati. Oke, saya cobakan sedikit. Bunga flamboyan yang tumbuh di halaman, terjalin indah menemani hidupku. Biarpun layu kau ku kagumi, seperti cintaku padamu. Terima kasih. Istrinya, wah, patutlah. Pasti ada lagu ini merupakan lagu kenangan dalam masa percintaan. Gitu. Iya, benar. Iya, dan malam ini Siti akan sampaikan sebuah lagu. Siti kira semua orang tahu lagu ini. Apa tu? Okey. Lagu ini juga sering Siti bawakan di persembahan Siti di Malaysia. Lagu yang begitu menyentuh perasaan Siti. Lagu buat anda semua berjudul Widuri. Mungkin bisa nyanyi sama-sama ya. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, tetes air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Hello.
Aku menyayangimu. Terima kasih, Siti. Mengutip awan menerpa, langit memilih ru, awan
kasih. Terima kasih Cici Paramida. Terima kasih Ganda Sudi. Iya, Siti Nurhalisa. Senang sekali dapat Cici mendengar. Yang senang sekali bisa membawakan lagu Siti Nurhalisa. Tapi mohon maaf ya, kalau kurang-kurang. Dari ini Siti lihat Cici nyanyi dengan caranya sendiri, dengan lingguknya sendiri. Terima kasih. Ada perbezaan dengan cara yang Siti bawakan. Yeah. Siti senang sekali dapat mendengar. Sama-sama, senang juga. Iya, yeah, terima kasih. Berikan tepukan sekali lagi kepada Cici Paramida. Terima kasih. Para pemirsa semua, untuk hiburan seterusnya, Siti akan sampaikan sebuah lagu daripada seorang komposer dari Indonesia. Bukan dari album Siti, tapi lagu ini ciptaan seorang komposer yang begitu unik sekali. Ya, lagunya di Malaysia begitu meletup-letup. Hah, salah ya? Oh, kalau di sini meledak. Kalau di sana meletup-letup. Okay. Lagu yang Siti maksudkan adalah lagu Bimbang, ciptaan daripada Melly Goeslaw. Dan lagu ini diberikan sedikit suntikan Melayu. Jadi nak dengar macam mananya jadi lagu Bimbang ni, kita dengarkan. Dirimu, namun
atas kayu pungguk merindu. Paksi terdengar tersedu-sedu. Dengarkan bunyi bulan merindu. Tak tahan hati menahan rindu. Sebuah pantun persembahan gadis yang dengan sabar menunggu datangnya seorang pujaan hati. Dengan cemas sambil merindu, kita saksikan Siti Nurhaliza.
Terima kasih. Terima kasih buat anda semua yang berada di studio dan juga pemirsa di rumah. Nampaknya masa berlalu begitu pantas sekali dan sampai ke lagu yang terakhir. Tapi sebelum itu, Siti ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang berada di studio dan juga pemirsa di rumah kerana menunggu hingga ke akhir persembahan Siti. Dan seperti awal tadi, Siti menjual pantun. Kali ini Siti nak jual lagi pantun. Tak ada siapa nak beli pantun. Siti jual saja pantun pada hari ini. Sebagai penutup persembahan, dengarkan pantun ini. Layar terkembang biduk Melayu, ombak berdebu gelombang pasang. Siti berdendang lagu Melayu, semoga terhibur lama berkesan. Lagu Melayu warisan zaman, iramanya mengetuk kalbu, menguncang rasa. Menggoncang rasa. Rasa hati ingin jua melanjutkan, namun apakan daya tiba masa untuk berpisah. Kalau ada sumur di ladang, boleh Siti menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi, insyaAllah. Dan sebagai lagu penutup persembahan pada malam ini, sama-sama kita dengarkan lagu berjudul Rentak 106. Semua. Dan sekali lagi kita berikan tepukan kepada orkestra yang mengiringi, Diana Indonesia Orkestra, penari Diva Dancer, juga artis.
artis jemputan yang terkenal dari Indonesia, Krisdayanti dan juga Cici Paramida. Semoga Anda semua terhibur dan insya Allah kita jumpa lagi di lain acara. Selamat malam dan assalamualaikum. Persembahan eksklusif Siti Nurhaliza yang dipersembahkan oleh